Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kali ini saya akan berbicara langsung dengan yang terhormat Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang ada di Amerika bersama rombongan presiden dalam kunjungan kerja ke Amerika dan baru saja mendarat di Amerika. Dan saya ada di Kampung Tajur, Pak, di Parung, Kecamatan Parung yang terdiri dari 9 desa. Kampungnya ini Kampung Tajur di Desa Pemagarsari, dan saya ingin menyampaikan pesan yang sangat jelas terhadap persoalan mobil Tesla yang investasinya itu dicoba untuk ditarik ke Indonesia. Secara tegas saya menyatakan saya menolak, saya tidak setuju dengan ide investasi Tesla di Indonesia. Saya pernah berjumpa dengan B.J. Habibie waktu jadi presiden. Saya pernah ke istana dan numpang makan di sana, Pak. Pak Luhut kenalkan saya tukang donat. Dan kemudian saya juga pernah wawancara, Pak, dengan Dr. Insinyur Ilham Habibie di kantornya di Bandung. Waktu itu memimpin IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Wawancara berdua. Dan saya melihat Pak Luhut bergerilya dengan melakukan manuver-manuver untuk membujuk Elon Musk, ya, founder atau owner dari Tesla, juga SpaceX, dan juga pemilik PayPal, dan juga baru saja membeli Twitter senilai 634 triliun atau berapa 44 miliar dolar. Itu saya langsung teringat dengan B.J. Habibie waktu mencoba untuk membangun kemandirian dengan membuat pesawat terbang, bikin pabrik pesawat di Bandung tahun 74 itu, dan kemudian berhasil menerbangkan N250 ya, tahun 1995, satu prestasi puncak ya, di masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto. Dan saya ingat serangan terhadap B.J. Habibie. Kenapa membangun pesawat terbang? Kok tidak mobil? Apa jawab Habibie? Kalau orang yang membuat mobil, itu belum tentu bisa membuat pesawat terbang. Tapi kalau kita bisa membuat pesawat terbang, pasti kita bisa membuat mobil. Nah, itulah yang terjadi dengan satu strategi yang canggih bangsa Indonesia dikerahkan pada satu titik fokus, bisa membuat pesawat terbang sendiri yaitu N250 dan terbang, kemudian mendarat kembali, dibuat oleh anak-anak Indonesia, generasi milenial Indonesia, insinyur-insinyur Indonesia. Bisa, tetapi saya aneh terhadap karpet merah yang akan Bapak bentangkan untuk mobil listrik Tesla dan membangun investasi besar-besaran di Nusantara, dan kita kemudian akan menjadi pemasar atau menjadi big market Indonesia dari pasar mobil Tesla buatan Elon Musk. Saya kira kita harus menyetop Elon Musk dan bagaimana sekarang kita membangun mobil listrik sendiri. Beberapa prototip mobil listrik itu sudah dikenalkan sejak zaman Dahlan Iskan. Ini soal kemauan yang besar untuk membangun industri sendiri, memperkuat kedaulatan negeri dengan membangun pesawat sendiri, membangun kereta api sendiri, membangun rudal-rudal dan senjata militer sendiri, dan juga membangun mobil listrik sendiri. Mengapa? Pertanyaan saya ke Bapak Luhut, kita harus membuat lapangan jalan bagi mobil Tesla. Seharusnya tidak perlu, dan bagaimana mendorong, mewariskan satu legacy pemerintahan Pak Jokowi, bagaimana mengembangkan mobil listrik dan menyetop, membendung usaha-usaha siapa saja untuk menginvestasikan uangnya dalam membangun mobil listrik, terutama Tesla, yang akan menjadikan Indonesia sebagai pasar
dan menjadi satu lahan yang empuk untuk pelemparan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh Tesla, yaitu mobil listrik dan segala macam rangkaian bisnisnya nanti. Jadi saya kecewa dengan Pak Luhut yang selalu berusaha untuk menarik investasi tetapi lupa memikirkan kedaulatan negeri dan kebanggaan untuk menjadi unggul di negeri sendiri, dan lupa untuk menjadi berdaulat, menjadi tuan di rumah sendiri, dan tidak menjadi kuli di negeri sendiri, dan kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan milik orang lain, milik perusahaan orang lain, dan kita hanya menjadi buruh, kita hanya menjadi kuli. Harusnya kita mengembangkan anak-anak muda kita sekolah ke luar negeri sebagaimana pernah dikerjakan oleh B.J. Habibie. Ribuan anak muda dibiayai luar negeri untuk menguasai high tech sehingga bisa membangun dan menerbangkan pesawat buatan Indonesia sendiri, yaitu N250. Tetapi pesaing-pesaing bisnis dari barat langsung motong akar kemandirian bangsa Indonesia dengan memberikan syarat supaya proyek yang strategis itu tidak dibiayai lagi oleh APBN jika Indonesia ingin mendapatkan utang dari IMF atau IMF. Jadi tantangan-tantangan besar untuk membangun produk sendiri atau mobil listrik sendiri itu jauh lebih sulit daripada hanya menghamparkan karpet merah bagi investasi Tesla atau mempersilahkan Elon Musk untuk menjejakkan kakinya ke seluruh wilayah bumi Indonesia. Dan kita harus hati-hati terhadap langkah-langkah dari anak cucu Romawi yang buahnya adalah imperialisme, kolonialisme, dan liberalisme. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.